Bisa guna menjaga keamanan selama bulan suci Ramadan, jajaran Polres Cianjur menggelar razia preman yang mangkal di sejumlah titik di kota Cianjur. Dari hasil razia, petugas mengamankan puluhan preman. Satu persatu para preman yang mangkal di Pasar Muka dan di pusat kota Cianjur digiring petugas dari Satreskrim Polres Cianjur. Petugas dengan menggunakan APD lengkap memeriksa identitas dan anggota tubuh para preman tersebut. Beberapa preman yang kedapatan sedang nongkrong di pusat perbelanjaan, tidak memakai masker, mendapatkan hukuman push up dan diberikan himbauan tentang wajibnya melindungi diri selama pandemi COVID-19 sesuai aturan pemerintah. Para preman tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Cianjur untuk dilakukan pendataan dan pembinaan dari Kasatreskrim Polres Cianjur. Agar tidak melakukan tindakan kriminal di wilayah Cianjur. Usai didata dan diberikan pembinaan, para preman tersebut pun mendapatkan paket sembako dari Polres Cianjur. Petugas lalu mengantarkan para preman tersebut ke rumah masing-masing agar tidak kembali nongkrong di pusat perbelanjaan. Kita dalam rangka operasi ketupat Lodaya 2020, kita untuk meminimalisir angkanya kejahatan menjelang hari raya, di Polres Cianjur gabungan kami melakukan razia premanisme. Alhamdulillah, kami di Jalan Bypass, di Senturi, di Pasar Ramayana, kita dapatkan 10 orang premanisme, baik calo, baik Pak Oga, ataupun yang nongkrong-nongkrong meminta-minta uang kepada sopir-sopir. Dalam hal ini kami tindak lanjuti dan kita bawa ke Polres. Bang, mereka dalam keadaan mabuk apa? Menurut Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Niki Ramdhani, kegiatan tersebut merupakan operasi cipta kondisi selama bulan Ramadan guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di lingkungan masyarakat selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Heri Setiawan, Bandung TV.